Lagi bongkar apa naikkan barang gitu, langsung dor, tuh, langsung lolos, ada parit di situ, ada yang kosong, langsung aja ke situ, posisinya nahan itu kena tangkal. Ada berapa kendaraan yang di ya yang ditabrak bis tadi? Ada. Iya, ada berapa kendaraan, Pak? Ya, berapa biji yang lagi berjejer, yang lagi bongkar, ada yang muat di pasar itu. Ada 5 atau berapa lah itu misalnya. Saya seperti menghindarkan ini. Gitu. Ya, Pak. Untuk yang motor tadi, Pak? Motor juga menghantam motor? Ya mungkin ada kena motor mungkin. Bapak nggak melihat ada sepeda motor? Ada. Melihat ya? Ya, anak. Habis mau dibuang ke sini udah kena itu. Apa itu trotoar ada rempah kan sana. Oh, yaudah. Tapi memang dipastikan rem blong, Pak ya? Ya. Rem blong mulai di mana, Pak? Di dekat sini. Ya mungkin habis ini, Pak. Habis perkiraan 2 kilo dari TKP itu udah ada bau-bau. Bau-bau ini. Ada bau berarti, Pak ya? Ada bau. Kayak kampas rem ya? Ya. Itu rombongan dari mana ini, Pak? Dari Jakarta, Pak. Dari Jakarta Selatan. Ya, Jakarta. Madrasah ya, Pak. Ya. Berapa orang? 40 ya, Pak. 40. Mulai kapan? Mulai kemarin. Mulai kemarin udah tidur. Enggak tidur. Maksudnya mau tidurnya ke Malang. Oh. Sekarang tadinya mau makan siang di Bromo Asri. Oh, ternyata remnya belum kejadian. Ya. Ya, siap.